semuanya, buat semuanya masih di sini. Sidney Mende. Aku ngene sih, aku gur separuh loh. Makanya ngene. Oke, tepuk tangannya buat semuanya ya. Terima kasih sekali buat Politeh. Ini Indonesia. Indonesia. Apa? Puskesmas. Surakarta. Puskesmas. Puskesmas ya Pak ya. Puskesmas. Kita kirain Pusmeong. Oke, dan juga dari pajak semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kali ini. Terima kasih dengan Anda yang sudah hadir di sini, karena Anda nanti akan kita kasih tahu sebenarnya tuh pajak itu seperti apa dan kegunaannya seperti apa. Tadi sudah tahu. Nah, ini adalah yang dikasih tahu adalah ini ya. Jenis-jenis pajak opo wae itu yang akan dibayarkan. Nah, sekarang Bapak ini akan menjelaskan. Bapak Yoyo, silakan. Jenis apa aja nih Pak yang perlu dibayarkan untuk pajak? Pajak penghasilan. Nah, ada pajak penghasilan, ada pajak penghasilan orang pribadi yang punya usaha atau jadi komisaris atau jadi punya toko, itu lah. Entertain juga Pak ya, kena pajak ya. Punya toko juga Pak. Iya. Terus panti pijat itu Pak. Itu kena pajak. Pak juragane. Gak apa-apa, itu kan juga kan. Nah, itu ada namanya. Itu namanya pajak penghasilan. Pasal 21 kan, pasal 21 itu dipungut dari pegawai, tapi bayarnya pakai badan. Sebentar Pak, saya bingung ini Pak. Bayarnya pakai badan, apa cuma ini gini? Itu khusus panti pijat tadi. Ada ya peraturannya. Pajak pertambahan nilai. Terus pajak PPH mewah, atas seperti barang-barang mewah. Barang mewah, PPN, BM. Pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Terus ya. Ada lagi pajak penghasilan yang dipotong. Jadi punya orang lain ya. Kalau pasal 21 itu adalah pajaknya lagi, pegawai. Tapi si perusahaan atau hotel atau apa mungut dan disetorkan ke negara. Oh gitu. Terus ada lagi yang namanya sewa. Itu Pak yang mempunyai bangunan atau mungkin mempunyai tanah. Oh iya, itu namanya pajak penghasilan final. Oh iya. Jadi dikenakan 5%. Larinya ke BPHTB, ke Pemda 2010. Nah, kita pajak yang final ke kas negara. Oke, ya udah. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai nih Pak ya, targetnya nantinya ya Pak ya. Baik, semuanya juga udah tahu nih Pak, seperti apakah mungkin yang muncul usaha-usaha atau apa aja. Lagi biar cepat-cepat aja bayar pajak. Karena targetnya loh, Bo ya, kasihan juga kalau kita tidak sadar diri untuk membayar pajak nanti negara kita seperti apa. Pembangunannya jadi terbengkalai, Bo. Oke, baik. Bapak harap-harapannya kan tadi sudah disampaikan Bapak ya. Nah, kali ini mungkin Bapak mempunyai tambahan-tambahan lagi Pak, seperti apa Pak yang buat perlu ditambahkan? Buat para wajib pajak terutama. Buat para wajib pajak khususnya di Solo dan sekitar Solo Raya lah. Kan presidennya Pak Jokowi ini asli sini. Iya. Katanya. Kidul situ Pak. Kidul situ. Jangan bikin malu Pak Jokowi. Bayar pajak yang benar. Itu. Oke, tepuk tangannya. Gara-gara Pak Jokowi jadi presiden ini ya, mesti semuanya warga masyarakat itu sadar diri. Iya, nah. Pak Jokowi kan punya program macam-macam nih. Sudah tidak biayanya dari mana? Iya. Apa penerimaan dari mana? Nah, situ, jangan ragu tuh bayar pajaknya karena korupsi sudah tidak ada lagi. Oke. Okay, ya? Baik, terima kasih sekali buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dari pajaknya ya Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat semuanya yang di sini dari pajak. Terima kasih tepuk tangannya. Mari diminum. Terima kasih juga dan semuanya pemirsa yang ada di rumah, dulurnya pun dan juga pro konco yang saya cintai dan juga sayangi ya. Terima kasih. Kita harus undur diri. Mohon maaf kiranya ada kekurangan kekhilafan sebelum kita harus undur diri. Ini ada kesimpulan yang sangat luar biasa. Apa itu? Ini papa. Jika Anda mensyukuri yang sedikit, nah ia akan menjadi banyak. Jadi
Jika Anda mengeluhkan yang banyak, ia akan bertambah sedikit. Wow. Janganlah mengeluh, selalu bersyukur, itulah intinya. Syukuri apa yang ada. Amin. Kita harus undur diri, mohon maaf kiranya ada kekurangan kelapan dari kita berdua. Saya Mbak Rondo, Wawin Laura. Dan saya The Jongos, selalu untuk berseri. Sudah sampai kelaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu berai. Iya, Jam Lurawan nonton nih, Simen, Sinden, Sinden.